Melaka memberi cadangan bagi mewujudkan teksi air di Sungai Siak Riau sebagai langkah permulaan ke arah menambah baik keadaan sungai berkenaan. Esko Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Melaka, Datuk Muhammad Jalani Khamis, komited usaha itu bakal memberi manfaat kepada penduduk khasnya di sepanjang 370 km sungai itu. Wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim ada laporannya. Menurut Datuk Muhammad Jailani, teksi air akan memudahkan pergerakan penduduk setempat menggunakan laluan air yang sekaligus mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di sekitar kawasan berkenaan. Saya lihat kita perlu menggunakan Siak River Taxi dulu. Kerana kepanjangan Sungai Siak itu sejauh 370 km. Jadi kemungkinan yang kita akan mulai, Sungai Melaka Benci akan mulai ialah water taxi. Dari satu kampung ke satu kampung, satu mukim ke satu mukim. Jadi ini mungkin akan memanfaatkan pembangunan Sungai Siak ini. Dan dari situ, insya Allah, penghasilan dari situ kita akan mulaikan Siak River Cruise. Mengulas lanjut, beliau berkata pelaksanaan River Cruise dan Waterfront City pula dijangka akan dimulakan di sepanjang sekitar 10 hingga 20 km sungai berkenaan bergantung kepada jumlah pelaburan yang diterima. Tambahnya, inisiatif dilaksana pihaknya ini sekaligus menarik kedatangan pelancong bukan sahaja di Pekanbaru, malah Melaka sendiri turut menerima manfaatnya. Beliau bercakap kepada RTM selepas meninjau keadaan Sungai Siak di Pekanbaru Riau bersama beberapa wakil pemerintah kota berkenaan. Turut menyertai tinjauan itu, Pengurus Besar Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM Azlan Abidin dan Wakil Delegasi Malaysia di Pekanbaru Wan Nur Shima Wan Juso. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Pekanbaru, Insinyur HR Dahni berharap bantuan Melaka dalam berkongsi ilmu menambah baik pemandangan sungai itu bakal merealisasikan hasrat pemerintah kota menjadikan Pekanbaru khasnya sebagai lokasi pelancongan. Kami sudah mengalokasikan dana yang besar tahun ini dari pemerintah pusat, sudah membantu bagaimana kita bisa membenahi tepi sungai ini supaya jangan nampak kumuh. Nah, jadi bagaimana tepi sungai ini bisa berdelau. Jadi ada sinergisitas antara pembangunan pariwisata dengan peningkatan kualitas pemukiman masyarakat. Kerjasama antara Kerajaan Negeri Melaka dan Pekanbaru Indonesia bakal mengubah wajah sungai ini sebagai salah satu lokasi pelancongan yang bukan sahaja akan menambah ekonomi penduduk setempat, malah mengeratkan hubungan dua hala antara dua kerajaan. Laporan Nurul Ashikin Abdul Halim bersama juru kamera Lutfi Haji Ahmad, Pekanbaru Indonesia, untuk Berita RTM.